Die Helder palsu kau, balikin channel YT aku. Woi Laknat, aku yang asli, kau hode Laknat. Kepala lu palsu, enak banget tuh mulut bicara. Ini nggak tahu ya teman-teman ya, ini siapa saya nggak tahu. Di sini dia tiba-tiba nge-DM saya di Mobile Legend. Di sini dia mengatasnamakan Die Helder dan juga dari profilnya ini dia pakai logo saya. Di sini dia ngaku sebagai Die Helder yang asli. Balikin woi, dari nol gua bangun tuh channel, gampang bener lu ngaku-ngaku, bocah elit, bocah master. Dasar pencuri channel YT kau, susah payah aku bangun channelnya kau, babi emang. Di sini dia ngaku-ngaku ya, channel YouTube Die Helder ini punya dia, padahal dia adalah palsu ya. Dan di sini dia ngajak saya buy one tadi, dan dia juga ngajak saya sekalian taruhan. Taruhan kita, taruhan apalagi si bocah WKWKWK. Kalau aku menang, balikin channel YT aku. Bukan lagi minta balikin channel YT. Channel YT yang mana sih sayang? Tapi kalau kalah, makan tuh channel. Oke, dan di sini tadi saya menerima tantangan dia. Dan di sini terjadilah pertarungan yang sangat hebat. Yaitu Die Helder asli melawan Die Helder yang palsu. Kalau di profilnya kita lihat, di sini kayaknya dia detail banget untuk menjadi diri saya yang asli. Dari profil dia pakai logo saya, dari nama dia pakai nama saya, dan dari album juga dia masang foto logo saya. Terserah dia deh ya. Dia mau ngaku sebagai saya yang asli atau yang palsu terserah dia. Yang penting di sini kita akan melawan dia. Oke, di sini kita udah masuk di pertandingan Mobile Legends-nya. Sebelumnya kita tanya dulu ya, peraturannya gimana? Di sini kita beli dulu item jungle supaya enak untuk farming. Mids only, it's okay. Berarti peraturannya kita nggak boleh ke atas dan juga nggak boleh ke bawah ya teman-teman ya. Kita buy one-nya khusus di tengah. Kita coba nunggu ini dulu, nunggu jungle. Kau noob. Alah banyak bacot lu. Siap-siap kalah. Lah bocah percaya diri banget anjing. Ini dia kok, kenapa dia percaya diri banget nih? Belum juga apa-apa dia udah percaya diri banget ya. Tapi gak apa-apa, kita gak boleh terlalu terpancing emosi sama dia. Karena kalau kita terpancing emosi nanti ujung-ujungnya kita bisa kalah ya teman-teman ya. Channel YT tuh cu. Maksudnya? Ini maksudnya gimana nih? Kita coba ke mid dulu ya. Kita mau bersihin minion, tapi kita nggak boleh terlalu gegabah. Kita main aman aja. Kabur dulu. Untungnya kita udah punya skill 1 ya. Ayo lu apa lu sini lu maju mati lu. Give me names and I will give you blood. Kita main aman aja ya, kita jangan mencidu udah dulu karena dia udah mau level 4 nih, kita masih level 3. Ketahuan anjing. Perasaan dari tadi kita ketahuan mulu deh. Kita coba ini dulu, kita mau ngambil buffnya. Bisa nggak ya kita ngambil buffnya ya? Alucard-nya mana nih? Ini saya curiga Alucard-nya di rumput nih. Bisa nggak ya kita ambil ya? Oh nggak bisa. Ada Alucard-nya. Kok dia bisa ngeliat kita ya? Wah, nggak beres nih. Ini untuk ketiga kalinya dia bisa menggagalkan. Ah, nggak tahu ah, bodoh ah. Nggak tadi, kenapa dia bisa tahu kita ada di rumput? Wah, nggak beres nih.
Nah, dia datang anjing. Ya elah, kita nggak dikasih farming ya. Kita nggak dikasih farming loh dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak boleh terpancing emosi sama dia. Walaupun kita nggak dikasih buff, tapi kita nggak boleh terpancing emosi. Nah, kan? Nih, perhatikan dari pergerakannya. Pergerakan dari Alucard-nya kita perhatikan. Nah, kan? Nah, dia bisa melihat kita, teman-teman. Nih ya, kita perhatikan lagi ya. Perhatikan pergerakan dari Alucard-nya. Nih, 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 nih. Nah, kan? Nah, dia bisa ngelihat kita. Fik, ini mati. Oke. Okay. Itu udah pasti kita mati tadi. Dari pergerakan Alucard-nya, itu bisa kita lihat Alucard-nya seperti menggunakan hack map dan dia bisa ngelihat Natalia yang lagi menghilang. Oh iya, saya mau nanya sama kalian, menurut kalian ini Alucard-nya hack map atau bukan? Coba kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti semua komentar saya baca. Ini saya heran nih, kenapa dia bisa melihat Natalia yang lagi menghilang. Kita coba ngambil buff dulu ya. Semoga aja aman, gak ada Alucard-nya. Ayo please, aman dong, aman dong. Oke, mantap, kita berhasil mendapatkan buff. Aduh, ada Alucard-nya di situ. Nah, kita lihat ya. Kita lihat pergerakan Alucard-nya. Tuh kan. Dia bisa ngelihat kita loh. Wah, nggak beres nih. Untungnya kita pakai spell stone ya. Kalau kita nggak pakai spell stone, mungkin kita udah mati tadi itu. Wah, ini ya ampun. Ini kok berat banget ya? Nah kan? Wah, nggak beres lu, hack map lu. Nggak beres nih mapnya nih. Lunya aja yang noob. Wah, kita dikatain noob nih. Kita dikatain noob. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak akan biarkan dia menang begitu aja, teman-teman. Walaupun main bodoh. Oh, kita dikatain bodoh. Oke, nggak apa-apa. Terserah lu. Di sini saya mau berusaha dulu. Berusaha untuk menang. Walaupun dia bisa ngelihat Natalia yang lagi menghilang. Tapi kita pasti bisa menang. Kita yakin aja pasti menang. Walaupun dia menggunakan hack map. Oke, kita udah berhasil dapat satu item Scarlet Phantom. Oh, poin kita ketinggalan jauh loh. Kita harus ngejar poin dia dulu. Nah, dia datang lagi. Dia datang lagi, anjing. Our turret has been destroyed. Nah, ada dia anjing. Please jangan mati dong, please. Oke, mantep, nggak mati. Tadi perasaan aman ya. Nah, kan tuh, lihat tuh. Dia tahu kita ada di mana loh. Pantes dia berani ngajak saya buy one karena dia bisa ngelihat kita ada di mana. Kita ngambil ini dulu ya. Kita ngambil buff dulu. Kita harus ngejar poin dia karena kita udah mati dua. Aduh, hancur lagi. Siap-siap channel YTU Bale. Tidak semudah itu, Fergusoku sayang. Tidak semudah itu. Masih juga 9 menit. Bisa push nggak ya? Oh, nggak bisa, nggak. Nggak bisa push. Kita nggak boleh terlalu memaksakan. Kita ambil ini dulu deh, ambil goblin. Ada kelomang ternyata. Kita ngambil kelomang dulu.
Bisa ngambil ini nggak ya? Bisa ngambil buff nggak ya? Nggak bisa. Nah kan, tuh kan, dia bisa ngelihat kita loh. Oh my god, oh no 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 no. Oke. Ini cukup mati kita yang terakhir. Untuk sekali lagi, saya nggak akan ngizinin dia berhasil ngekill saya lagi. Cukup saya mati 3 kali. Tunggu ya, 1 item lagi. Jadi 1 item lagi, kita guncangkan Land of Dawn. Nah, sini lu, sini lu, sini lu, sini lu. Nah, kena lu. Ayo, ayo, mati lu. Nah, kita stun. Nah, ayo lu, ayo. Apa lu, mati lu. Oke, mantep. Dia dia mati, anjing. Mati lu, bocah. Nah, kita dapat skor nih, 3-1 nih. Skill gua nggak bisa keluar asu. Aduh, banyak banget ya alasannya ya. 1 item lagi kita guncangkan Land of Dawn. Oh, ada buff, kita ngambil buff dulu. Nah, jadi endless battle. Kita udah dapat endless battle, teman-teman. Kita udah punya 3 item yang jadi dan udah saatnya kita guncangkan Land of Dawn. Ayo, kita di sini nggak bakal kalah. Saya janji di sini saya nggak bakal kalah. Karena kita udah jadi 3 item dan di sini kita mau coba Cidu Alucard-nya dulu. Poin kita imbang. Ayo lu, sini lu, sini lu. Nah, 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 kena lu. Nah, 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 nah. Akhirnya kita berhasil mengguncangkan Land of Dawn. Kita coba menciduk ya. Ini kayaknya Alucard-nya udah hidup nih. Nah, tuh dia datang tuh. Nah, nah. Op, dia tahu. Ayo lu, mati lu. Nah, kan mati kan. Dia mati dong. Dia mati dong. Skornya 3 sama dong. Tadi 3-0, sekarang 3 sama. Kita tunggu ini dulu ya, Alucard-nya hidup ya. Alucard-nya hidup, nanti kita ciduk. Nah, dia datang tuh, tuh. Dia tahu loh kita di sini karena dia menggunakan hack map mungkin. Nah, mati lu. Nah, 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 nah. Aduh, parah dah. Udahlah menggunakan hack map kalah pula. Aduh, kasihan gue, malas gue push. Gak usah kita push ya karena kita kasihan sama dia. Ini malu banget nih. Kontol lah. Dia marah-marah nih. Kayaknya dia panik nih. Panik, panik. Ada yang panik. Ada yang panik. Takut yang kalah. Kita tunggu Alucard-nya hidup. Suka ku kau pula yang sibuk. Ini dia bicara apa nih? Saya nggak ngerti nih. Nah, dia udah hidup nih. Dia udah hidup nih. Nah, item kita udah jadi semua. Kita udah full item dan saatnya kita guncangkan Land of Dawn. Sini lu. Di sebenarnya Alucard-nya bisa ngeliat kita ya. Nah, 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 nah. Tanpa skill. Tanpa skill kita bisa membunuh Alucard-nya. Oke deh, nih kayaknya dia udah kalah nih. Minionnya juga udah pada nge-push semua. Menghilang banci. Panik, panik. Ada yang panik. Ada yang panik. Takut kalah. Panik, pewe lah. Oke, dan ternyata di sini kita berhasil memenangkan pertandingannya. Diehelder palsunya kalah. Kita hapus aja ya pertemanannya ya.
Ini nggak guna nih berteman sama dieholder palsu nih. Pertemanannya kita hapus aja. Terserah dia mau bacot atau gimana, terserah dia, intinya dia udah kalah. Oh, dia ngechat lagi nih. Ayo sekali lagi, sekali lagi. Dia ngajak sekali lagi, anjing. Oh iya, jangan lupa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, menurut kalian tadi Alucard-nya menggunakan hack map atau bukan? Tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti semua komentar saya baca.